Nama aku Aida. Jiwa aku pada motokar. Cita-cita aku nak ada workshop sendiri macam bapa aku. Lepas SPM, aku ke sini. TOC lah. Mana lagi? Satu-satunya lelaki yang sokong minat aku hanyalah bapa aku sendiri. Abang aku jangan haraplah. Belajar dekat sini best. Yang tak bestnya sebab dia ni. Andre. Itu nama dia. Malangnya, dia adalah trainer aku. Perangai sebiji abang aku. Suka judge perempuan lembik. Ha, tengok ni. Kalau korang, agak-agak korang annoying tak dapat trainer macam ni. Mamat ni kan bulan puasa pun nak cari pasal lagi. Dia ingat aku ni sekadar display gearbox dalam kelas dia je ke? Leleh, luggage kemain besar ngalahkan perempuan. Nak balik kampung beraya lah tu. Banyak-banyak scene, aku paling nak highlight scene ni. Scene di mana aku menjadi seorang hero. Masa trainer aku gelabah nak balik kampung, tiba-tiba je kereta dia mati dekat tempat area parking kereta aku. Best part dekat sini, dapat juga aku buktikan kat dia yang aku ni bukan sekadar display gearbox dalam kelas dia. Aku sungguh-sungguh minat otomotif, minat yang aku nak jadikan realiti. Disebabkan minat ni jugalah, aku hulurkan bantuan buat trainer aku tanpa rasa ragu-ragu. Yelah, berkat Ramadan kan, dapat pahala tolong orang ni. Alhamdulillah, disebabkan insiden ni, kami belajar pemaafan dan menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ketika kita saling bermaafan, kita sama sekali tidak merubah masa lalu, tetapi kita yakin boleh merubah masa depan. Dengan ini, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf zahir dan batin daripada TOC dan saya Aida.